Okey, assalamualaikum semua follower YouTube Belajar Bisnes Es Krim. So hari ni saya nak buat konten lain sikit daripada biasa. So hari ni saya akan buat sedikit perkongsian lah tentang salah seorang usahawan ais krim yang baru je belajar dengan saya baru ni untuk buka, untuk belajar tentang bisnes ais krim gula apung. So alhamdulillah hari ni dia dah berjaya dapatkan kios. So kios ni berada di Puchong. So ni kios dia. So dia baru nak set up baru hari ni. So kios ni berada di Puchong. So memang simple design dia. Cuma hari ni baru je saya sampaikan tadi dia punya banner. So banner dekat gantung kat sini. Lepas tu satu lagi dekat sini. Okay, so saya nak kongsi sikit kat sini. So untuk kios jenis ni, so first kali kita akan study, pertama kali kita akan study lokasi. Okay, macam kios ni, kalau anda tengok lokasi dia berdekatan dengan kawasan-kawasan flat, kawasan-kawasan rumah dan juga kawasan kedai-kedai. Ada banyak lah kedai makan. So dia punya crowd pun sebenarnya agak ramai lah kat sini. So memang banyak kereta lalu lalang. So ni antara tips yang bagus lah kalau kita nak buka kios ataupun kedai-kedai ais krim. So sekali kena make sure kena ada traffic, kena ada customer, kena ada ramai orang kat situ. So tempat ni okay. Kat situ dia ada Dobby, lepas tu ada kedai hardware. So kiranya meriah lah. So kawasan ni dia tak mati. So kalau tengok pun banyak kereta lalu lalang eh. So tu tip pertama. Maksudnya kita kena ada crowd. Nah, kawasan tu mesti ada crowd. Okey, yang kedua, so bila nak buka kios ais krim ni, make sure kita kena ada tempat yang macam saya cakap tadi lah, tempat lokasi yang strategik. Okey, keduanya kita kena ada produk. Okey, macam ni dah set up. Okey, so sekarang ni dia tengah set up. So ada sekarang ni produk utama. Sekarang ni nak jual saus ais krim gula apung. So baru je sampai hari ni. So alhamdulillah hari ni dah ada jualan lah. So ni selain benda tu, ada juga jual air float. Air float satu tambah dengan ais krim kat atas. Okay, baru set up juga. Ada topping, ada chip, ada kacang, ada konflik warna-warni tu, konflik warna-warni. So ni kita boleh gunakan untuk topping lah. So kedua yang anda kena set up adalah untuk produk. So kena ada produk. Sini produk baru nak buat produk so ais krim gula apung. Okay, tu so, nombor dua produk. Okay, nombor tiga yang anda perlu ada adalah dia punya design lah. So kena ada design yang cantik untuk menarik orang ramai. So design macam ni, kedai ni dia saya dah advice untuk buat banner kat depan kat sini. Lepas tu kena ada banner satu lagi kat sini untuk tarik pelanggan untuk tahu kat sini ada jual ais krim. Okey, satu. Okey, nombor dua tadi produk, nombor tiga. Okey, kita nombor tiga yang paling penting adalah kita panggil design lah, design. So kita nak design kios ni supaya nampak menarik, cantik. So mesti kena ada banner kat sini, dekat banner kat sini, supaya kita boleh tarik crowd yang sekitar sini untuk mereka ni tahu yang sini ada jual saus ais krim gula apung. Okay. Okay, design. Okay. Keempatnya, kita kena buat marketing. Okay, untuk setakat ni, untuk kios ni saya dah discuss dengan usahawan tadi untuk saya advise dia supaya kita buat marketing. Yang mana dalam marketing kali ni saya advise untuk kita buat Facebook. Lepas tu kita buat Facebook, lepas tu kita buat Instagram. Lepas tu kita kena masuk ke grup yang taman di sekitar ni. Macam sini Puchong, so kita kena masuk dalam grup Puchong untuk kita promote kita punya
kita punya business sauce aiskrim ni. Okey. Okey, so apa yang ada menu, so saya tunjuk sikit menu. So saya design dia supaya dia ada menu aiskrim cup macam ni. Satu, satu lagi kita boleh jual yang kecil. Jadi untuk aiskrim cup ni kita boleh jual dalam lingkungan paling murah lah RM7 kita boleh buka. Yang paling murah, yang paling mahal RM7, yang paling murah dalam RM2. So dia ada macam tarikan lah di sini. So ni antara produk-produk yang saya dah advise untuk dia buat, iaitu aiskrim gelapung. Okay, so ni adalah video part 1. Nanti saya akan kongsikan video part 2 pula. Dalam video part 2, mungkin semua ni dah siap dan kita akan buat launching. So launching ni maksudnya kita nak kenalkan semua orang tentang produk-produk kita ni. So untuk launching ni kita akan jemput semua orang untuk dapat makan aiskrim secara percuma. So nanti kita akan buat launching. Nanti video part 2 saya akan share. Okay, itu saja untuk video hari ini. Terima kasih.